الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga insya Allah pada hari ini insya Allah akan dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, uswah kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang senantiasa mengikuti jejak Nabi Ibrahim terutama berkaitan dengan ibadah kurban termasuk juga ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain yang ada di bulan Dzulhijjah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, insyaallah dalam 3 hari ke depan kita akan melaksanakan salat Idul Adha ditambah dengan Al-Udhiyah ditambah dengan penyembelihan hewan di mana itu merupakan syariat yang sebetulnya sudah ada di zaman-zaman sebelumnya. Sebagaimana Allah tadi berfirman dalam Muqaddimah disebutkan bahwa setiap umat itu ada ibadah, ada prosesi penyembelihan. Setiap umat, baik umat Nabi Muhammad maupun umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Apa tujuan dari penyembelihan itu? Apa tujuan dari ibadah yang sering dikenal di kita itu istilah kurban? Tujuannya adalah yadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar kalian, agar mereka, agar kita semua senantiasa mengingat Allah atas rizki Allah dalam bentuk rizki adanya hewan bahimatul an'am, hewan binatang peliharaan. Oleh karena itu tujuannya agar kita ingat kepada Allah, agar kita senantiasa berzikir kepada Allah. Di samping tujuannya adalah fa ilahukum ilahu wahid, kita juga mengingat akan ketauhidan kepada Allah. Jadi kita betul-betul bertauhid kepada Allah seperti tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim menurut para ahli adalah bapak tauhid. Jadi orang yang menemukan tauhid itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau di Indonesia ada bapak pembangunan, ada bapak pramuka dan sebagainya. Kalau dalam dunia tauhid, penemu tauhid itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana para ulama menyampaikan bahwa penemuan Nabi Ibrahim itu
adalah penemuan tercanggih sepanjang sejarah umat manusia. Dibanding dengan penemuan-penemuan yang mereka mendapatkan Nobel, itu enggak ada apa-apanya. Jadi penemuan Nabi Ibrahim itu super canggih. Penemuan-penemuan Nobel, penemuan listrik, penemuan internet, penemuan komputer, boleh jadi itu penemuan yang hebat, penemuan yang bagus, tetapi tidak sedikit penemuan-penemuan mereka itu membuat masalah. Tidak sedikit penemuan-penemuan itu ada faktor-faktor eksternalnya, ada dampak-dampak yang tidak diinginkan. Meskipun bermanfaat, tetapi dampaknya luar biasa. Akan tetapi penemuan Nabi Ibrahim dalam menemukan tauhid itu adalah penemuan dahsyat yang akan menyelamatkan manusia, baik dunia maupun akhirat. Jadi kalau orang senantiasa bertauhid yang luar biasa, tauhid yang lurus, tauhid yang hanif, maka orang tersebut pasti akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu pasti. Jadi tidak akan ada keraguan lagi, orang yang betul-betul bertauhid, maka dia itu adalah orang yang akan bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, mendapatkan surga dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam ayat tersebut kelanjutannya adalah wabasyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang militan. Ini ada seorang ahli tafsir Indonesia menyebut kata mukhbitin itu artinya militan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa tujuan dari ibadah kurban itu bukan apa-apa, agar umat Islam ini menjadi muslim militan. Nah, jadi bukan hanya sekedar biar banyak daging ya, biar menyembelih, biar rame syiar, bukan. Tetapi lebih dari itu adalah wabasyiril mukhbitin, agar umat Islam itu betul-betul muslim militan. Bukan muslim hanya di KTP saja, tapi betul-betul muslim militan. Apa saja isi atau indikator dari muslim militan itu ada 4. Nah, ini kita tanya, kalau nanti yang berkurban memiliki indikator ini, berarti orang tersebut adalah seorang muslim militan. Apa saja? Yang pertama adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Itu. Jadi ketika setelah berkurban, setelah Idul Adha, kita semakin bergetar hati kita ketika disebut nama Allah, maka itu ciri pertama. Kenapa bergetar? Bergetarnya itu karena apa? Karena takut bahwa ibadah-ibadah, bahwa ketaatan-ketaatannya, bahwa amal-amalnya itu belum maksimal. Itu. Jadi masih terus merasa kurang. Masih terus merasa belum banyak manfaat. Masih terus banyak merasa kurang taat kepada Allah. Masih terus bahwa sholatnya tidak khusyuk. Masih terus merasa bahwa ibadah-ibadahnya, puasanya ini belum betul-betul puasa. Yang puasa yang betul-betul sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi hatinya betul-betul bergetar, miris hatinya itu, khawatir bahwa ibadah-ibadahnya, bahwa amal-amalnya, ketaatan-ketaatannya itu terlalu rendah, tidak sesuai standar, apalagi melebihi standar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, wasabirina ala ma asabahum. Ciri muslim yang militan itu adalah orang yang senantiasa sabar terhadap apa yang terjadi dengan dirinya. Orang yang senantiasa betul-betul sabar. Di dalam hadis lain dikatakan sabar itu ada 3. Sabar terhadap musibah, bencana,
ketidakenakan, ketidakbaikan, takdir yang buruk. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ibadah. Dan yang ketiga, sabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi orang mukmin yang militan itu senantiasa sabar. Pertama, sabar ketika ada hal-hal yang tidak enak. Sabar ketika ada masalah. Sabar ketika ditimpa musibah. Itu sabar paling rendah menurut hadis. Sabar yang lebih tinggi lagi adalah sabar menjalankan kewajiban. Sabar sholat. Orang yang satu orang sabar. Sabar untuk melaksanakan haji, itu butuh kesabaran. Sabar dalam melaksanakan zakat. Sabar dalam melaksanakan puasa, itu juga sabar. Itu bahkan sabarnya lebih tinggi dari sabar terhadap musibah. Yang sabar paling level tinggi adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar dalam menjauhi dosa. Sabar dalam menjauhi hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia. Setelah kita renungkan kenapa sabar terhadap musibah dianggap paling rendah, padahal itu juga berat sekali. Ternyata betul juga bahwa menghadapi musibah itu kadang-kadang bantuannya banyak. Kalau ada orang tertimpa musibah, alhamdulillah, biasanya yang bantu itu ada aja. Banyak, ada aja ya. Apalagi musim pemilu, lebih banyak lagi. Tapi kalau sabar melaksanakan kewajiban, itu enggak banyak yang berani ngomong. Nah, misalnya ayo sholat, jarang. Ayo zakat, itu jarang. Yang lebih sulit lagi, sabar menghadapi maksiat. Nah, itu lebih sulit lagi. Apalagi misalnya ada ketentuan hukum tidak boleh main hakim sendiri dan lain sebagainya. Itu butuh keberanian dan sulit itu dilaksanakan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, wal muqimis shalah, orang yang senantiasa mendirikan salat, itulah ciri muslim yang militan. Jadi kalau sudah berkurban tetapi tidak salat, ya tidak militan namanya, tidak berhasil. Tapi kalau setelah berkurban, setelah Idul Adha, sholatnya makin khusyuk, sholatnya makin mantap, maka itulah ciri seorang muslim yang militan. Artinya berkurbannya sukses, artinya Idul Adha-nya sukses. Hadirin jemaah Jum'ah yang berbahagia. Maka wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Kemudian ada juga ayat lainnya mengatakan bahwa wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi salatnya semakin khusyuk. Salatnya semakin fokus, khusyuk. Apa cirinya khusyuk? Alladzina yadhunnuna annakum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, itu khusyuk. Yang ketiga itu. Yang keempat, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, muslim militan itu cirinya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang senantiasa menginfakkan sebagian kecil dari rezekinya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hayat beliau itu 60% dari harta beliau itu diinfakkan selama hidup. Sekitar 60%. Kalau umatnya 2,5%. Alhamdulillah. Tapi ini masih perlu didakwahkan. Masih perlu diingatkan untuk kita semua. Kenapa? Karena laporan dari Baznas memang zakat kita itu masih cukup kecil. Masih perlu ditingkatkan lagi. Masih perlu disadarkan lagi kepada kita semua. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Jadi ibadah kurban yang akan kita laksanakan itu hakikatnya adalah agar kita ingat kepada Allah bahwa Allah telah memberikan rizki kepada kita dalam bentuk hewan. Yang kedua, kita diingatkan agar senantiasa bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan jangan lupa bahwa target dari ibadah-ibadah kurban ini adalah agar kita menjadi muslim yang militan. Dengan ciri-ciri, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, yang kedua sabar, yang ketiga senantiasa melaksanakan ibadah salat, dan yang keempat orang yang senantiasa menginfakkan sebahagian rezekinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua tergolong al-mukhbitin, manusia yang betul-betul militan, muslim yang betul-betul militan dalam keislamannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azhim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.